sejahtera untuk semuanya. Kabar gembira hari ini. Uang pensiun bulanan untuk PNS atau pegawai negeri sipil dikabarkan akan cair lagi. Diketahui uang pensiun PNS cair bersamaan dengan tunjangan hari raya atau THR setelah bulan April, yang berarti bulan Mei, akan segera mendapat pemasukan tambahan. Di samping itu, uang pensiun PNS akan segera dicairkan juga bersamaan dengan gaji ke-13 pada bulan Juni mendatang. Bukan tanpa alasan, pemerintah sebelumnya telah menyatakan bahwa adanya uang pensiun PNS merupakan bentuk terima kasih negara atas pengabdian mereka selama bertugas. Selain itu, pemerintah mengharapkan dengan dibagikannya uang pensiun PNS ini, mampu untuk membantu memberikan kesejahteraan bagi para mantan pegawainya. Lebih jauh untuk PNS golongan 4 akan menerima uang pensiun PNS dengan nilai terbesar. Alasannya, golongan ini pernah memikul tanggung jawab yang cukup berat semasa aktif bekerja. Maka, kebijakan untuk memberikan uang pensiun PNS yang lebih besar daripada pensiunan PNS yang lainnya menjadi hal yang normal. Dilansir berita soloraya.com dari PP nomor 18 tahun 20 pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2023, berikut adalah daftar nominal uang pensiun PNS untuk informasi yang lebih lengkap. Nominal uang pensiun PNS golongan 1. Uang pensiun PNS golongan 1A adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.751.900. Uang pensiun PNS golongan 1B adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.854.700. Uang pensiun PNS golongan 1C adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp1.933.200. Uang pensiun PNS golongan 1D adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.014.900. Nominal uang pensiun PNS golongan 2. Uang pensiun PNS golongan 2A adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.530.200. Uang pensiun PNS golongan 2B adalah senilai Rp1.560.800 adalah senilai Rp2.637.300. Uang pensiun PNS golongan 2C adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.748.800. Uang pensiun PNS golongan 2D adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp2.865.000. Uang pensiun PNS adalah golongan 3A, senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.177.300. Uang pensiun PNS golongan 3B adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.311.700. Uang pensiun PNS golongan 3C adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.451.800. Uang pensiun PNS golongan 3D adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.597.800. Nominal uang pensiun PNS golongan 4. Uang pensiun PNS golongan 4A adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.750.800. Uang pensiun PNS golongan 4B adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp3.908.700. Uang pensiun PNS golongan 4C
adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.074.000. Uang pensiun PNS golongan 4D adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.246.300. Uang pensiun PNS golongan 4E adalah senilai Rp1.560.800 sampai dengan Rp4.425.900. Demikian informasi mengenai daftar lengkap nominal uang pensiun PNS golongan 1 hingga golongan 4 yang bersama dengan THR. Semoga bermanfaat.